Dan demikian lagi tak kelang tak jima. Ya, ni kau ladong. Gimana bismillah wa ta jima ahlinya perumahnya. Tapi betina, dina hari ungkit bismillah. Eh, kau rukun ya. Bismillah hari bapu budina. Bismillah wajib dalam semayang. Hari mai tolan bapu budi. Bapu budina. Bismillah makruh bapa jo buang yang katalah. Jadi menyuhana takkan bismillah wa ta'ji mak perumah pudeman. Dan demikian lagi tak kalah hendak jima akan nalinya dan tiada menyebut nama Allah jima ia setanya. Ha, kita nyo menyuhana jima perumah tu. Hana takkan bismillah nyana ni kamu kunti setan. Iyi pidurut, iyi ma'adid. Tiga orang jima kita nyo. Jadi ane tengok je kan setan yang kecil terpatah-patah dan ni ingat nak buka bismillah saja. Yang urina ke purnao. Ku ingat lintu ke. Baik dua ni baca bismillah. Baik batat ane tengok, baik je kecetan ane tengok tu kat tindak tertengok ane tanya tertengok ane set. Ane setan. Dan dalil demikian itu firman Allah Ta'ala bagi syaitan wa syarikhum fil amwali wal aulad. Artinya sekutukan oleh kamu akan mereka itu, yakni mereka yang tiada menyebut nama Allah pada hartanya, makan dan minum, dan pada anaknya. Maka jadilah kanak-kanak itu cedera akalnya, setengah jadi gila, dan setengahnya budak bingung dan pasek, dan setengahnya jadi kafir, dan setengahnya buta matanya dan lainnya. Jadi kedali ji ikhlallah menyuruh anda baca-baca bismillah kaku idin kekah setan kamu kongsi ya ju ba ataji ngba anu ji ba ataji pu yang kai pajuh leji kan tak pajuh kakah pu yang kai rupa ji yang kamu kongsi rorok nanti ba anu ni baik berat anu ji. Karu-karu kan anak dia kena becut. Yang kita liji anak kita nyo menyuhana rakam bismillah wa ta'ala jima adalah anak kongsi dengan syaitan. Kemana berkiban akibat ji? Akibat ji syaitan jijit makanan di pajuh makanan mutiga katanya jijib ia mutiga katanya dan di mukongsi ba ane katanya maka jadilah kanak-kanak ane katanya tengah cedera akal hana sempurna akal setengah si jadi gila aju hana sempurna akal nya menyukai gila kai tu akai nah sebagian kadang-kadang jadi gila dan setengahnya budak bingung anu manya ana pupubut blaon ni kenapa blaon ha loh idiot idiot tapi kan menu-menu idiotnya tu bab katalah nanti kan hukum tu ya idiot nak nyai kau itu nyo ino talah salah tak hukum tak hukum go mata kala na ni urang kai dia tak hukum juh nak ke bismillah mata maji puji mak kan menang menyo hana tak puji mak nya ni dia ni tapi titik ni dia hana deh hana ke bismillah mata maji dan macam mana ya perlah baik dalam macam tulang dia ni ya hukum bina ni di dia juga ni beraju kan naik ke betul belayar jadi buat kitab kan waktu kita buat kitab baik tak cak surah yang hana ke pegalan kitab ya hana ke pegalan kitab sebab yang ke pegalan kitab ni fadilah baca bismin bismillah dan bahaya hana baca bismin bismillah yang mentang tamat. Jadi tanya waktu tak bubu pada ke bismin hana gayu hukum untuk menyalahkan orang ataupun memfitnah orang lain ataupun hina agap tak pegah ane urang idiot nyo hana gi baca bismillah waktu ke jima nyan katalah tak cocok surah kitab kamu pat apa ini bahaya elo nang kitab ke pegah. Dan yang pasal
dan setengahnya jadi kafir, dan setengahnya jadi buta matanya, dan lainnya macam kekurangan-kekurangan dum. Maka ya itulah bekas setan. Yang mendum akibat ji bekas kaji jimak le setan permohon kita. Permohon kita nyawa.